Dina raya lan liburan pelayanan yang rumah sakit Urung Jati Cirebon beli ditutup sekabiane. Tapi sebab khusus kanggo pelayanan unit gawat darurat tetap buka ning dina raya. Malah pihak rumah sakit tetap meningkatkan pelayanan kanggo pasien ning dina raya. Direktur utama rumah sakit Urung Jati Cirebon ngapaken, pelayanan unit gawat darurat wis dicek secara intensif apa iku logistik, obat-obatan, laboratorium, radiologi lan sebagian peralatan sejene. Perkara kian kanggo ngupai ruang kanggo masyarakat kang pengen oli pelayanan. Dheweke uga ngapaken ning dina raya kian, rumah sakit Urung Jati cuma ngliburaken pelayanan poliklinik lan rawat jalan. Malah dokter kang jaga wis duwe jadwal piket hampir bisa gantian. Termasuk stok mobil ambulans gen tetap disiagakan ambil peristiwa dan kebutuhan dadak ninja bawah rumah sakit bisa tetap dilayani. Muhammad Amrin, RCTV, Cirebon.